Kembali lagi bersama channel YouTube Aiswati. Teman-temanku semua, di video kali ini saya akan review ya, review salah satu studio YouTube Aiswati. Oke? Bagaimana review kalian video kali ini? Saksikan terus dan jangan terlewatkan. Oke? Let's go. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama video kali ini. Kali ini adalah kita mereview ya, review salah satu studio YouTube Aiswati. Yang dimana studio ini memang dengan alat seadanya tentunya. Dengan alat seadanya, ya yang penting kita berkarya tentunya. Kalau kita berkarya, berkreatif ya di mana pun berada, tentunya kita dengan alat seadanya kita bisa berkreatif. Jadi kalau kita misalkan ingin membuat dan membuat salah satu konten di YouTube, ya, jadi pastinya kan kita kan mungkin kita menunggu peralatan yang lengkap dan lain sebagainya. Itu mungkin mungkin butuh waktu lama tentunya. Jadi kalau misalkan saya sih, kalau kita membuat salah satu kreatif ya, dengan alat seadanya juga bisa. Jadi meskipun kita tidak punya kamera DSLR ya, kita bisa pakai handphone untuk merekam video tersebut. Jadi di video kali ini kita review tentunya ini salah satu ruang studio YouTube Aiswati. Oke. Jadi beberapa bulan yang lalu saya kan pulang ke Banyuwangi. Dan di video sebelumnya teman-teman ya, itu saya kan pernah nge-vlog ya salah satu rumah yang saya cek ya teman-teman ya. Dan di situ pernah saya bahas tentang studio YouTube. Oke, ya inilah studio YouTube Aiswati yang mungkin dengan alas area teman-teman ya. Jadi kalau ini saya beli di Shopee teman-teman ya, satu ya. Papan minimalis gitu. Jadi papan minimalis saya buat suatu properti ya, properti foto ya, ini seperti ini, itu foto saya gitu. Dan seperti ini dari orang tua teman-teman dari orang tua. Jadi ini saya ambil ya buat properti YouTube teman-teman, sebenarnya masih banyak gitu. Ini folder. Oke. Nah ini salah satu gitar teman-teman ya. Gitar bapak saya dulu itu suka musik ya. Jadi kalau ada gitar paling suka paling idealnya. Dan gitar ini itu gak dipakai teman-teman ya, di rumah gak dipakai. Jadi saya berpikir gitar ini bisa buat properti studio YouTube. Nah, jadi saya buat ini, cuma ini gak ada senarnya teman-teman ya, gak ada senarnya, hanya buat properti aja. Nah, dan nantinya kita akan membahas ya review salah satu gitar ya. Salah satu gitar di mana gitar itu sangat luar biasa bagi saya. Itu menemani saya ketika saya di Surabaya. Pertama kali di Surabaya itu cuma saya gitar teman-teman ya. Dulu gitar. Saya memang dulu suka musik teman-teman ya. Nanti video selanjutnya kita akan review salah satu gitar kenal saya. Oke? Di sini teman-teman. Oke. Jadi studio YouTube ini ya memang dengan alat seadanya teman-teman ya. Jadi enggak mewah lah. Sedangkan seadanya, yang penting kita bisa kreatif. Jadi ini saya kasih foto seperti ini. Dan teman-teman ya juga saling kita mendoakan ya. Semoga kita mendapatkan silver play button. Oh, nanti silver play button kita pasang di sini sama surat YouTube di sini teman-temannya. Ya kita saling support, saling mendoakan dan berusaha sekreatif mungkin. Jadi ini mungkin salah satu ruangan di mana saya mungkin membahas tentang hal-hal terbaru atau mungkin review ya. Tapi kalau vlog mungkin saya akan dibuat tentunya mungkin di wisata atau mungkin di kota lain atau di mana aku berada, nanti kita vlog di sana. Tapi kalau ruangan ini hanya khusus untuk review unboxing dan masih banyak lagi ya hal kreatif di sini. Karena kan dulunya kan kamarnya ada SP itu saya buat video YouTube, tapi saya pikir ada SP kan semakin lama semakin besar tentunya, jadi dia itu butuh kamar sendiri. Jadi saya buat kamar. Sebelumnya saya mau buat studio itu ya, jadi saya rubah menjadi kamar ada ya teman-teman. Jadi kamar studio alhamdulillah ini ada ruangannya, mungkin jangan dipakai teman-teman ya. Jadi saya buat studio YouTube Aiswati. Oke teman-teman yang lagi berjuang ya, bagi YouTuber pemula khususnya saya pribadi, tetap semangat, tetap kreatif dengan hal yang positif ya. Tetap jaga kreativitas yang positif.
yang penting kita tidak memberikan hal-hal yang negatif ya, karena hal-hal yang negatif juga sangat berpengaruh pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke teman-teman, dan teman-teman support terus ya media sosial Aiswatim. Nah, itu ada di Facebook ya, di Facebook Fanspage itu ada Aiswatim, di Twitter @Aiswatim teman-teman, di TikTok juga ada Aiswatim. Nah, jadi teman-teman ketika cek Aiswatim nanti akan muncul di situ. Oke, dan Instagram ya, itu ada 5 Instagram official partnership kita teman-teman. Pertama Aiswatim, kedua Aiswa Project, kedua Aiswa Studio ya, keempat Aiswa Present, dan yang terakhir kelima Aiswa Production. Jadi itu 5 Instagram untuk posting di YouTube Aiswa Team ya, entah itu video durasi pendek ya, entah itu thumbnail, entah itu poster dan lain sebagainya, diupload di 5 Instagram tersebut. Jadi teman-teman follow, dukung kami di media sosial yang berusaha sebutkan ya, dan pastinya dukung terus channel YouTube Aiswa Team dengan like, share, komen, dan subscribe, dan pastinya tekan tombol loncengnya teman-teman, gratis tanpa ada biaya apapun. Oke teman-teman, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan daripada review salah satu studio YouTube Aiswa Team. Dan nanti kita akan vlog bareng Aiswa, insya Allah ada di Pantai Boom, oke? Pantai Boom dan Pulau Merah. Oke, 2 wisata di mana kita akan vlog di sana insya Allah beberapa hari ini. Sama Aiswa, sama istri saya. Vlog di Pantai Boom sama di Pulau Merah, Kota Banyuwangi. Oke teman-teman? Dan insya Allah kita akan mensinggahi kota-kota lainnya teman-teman. Dan saya sudah kangen kota Surabaya. Oke, doakan teman-teman bisa ke Surabaya lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari siapapun. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sukses terus ya. Pantang mundur, semangat terus. Tetap berkreatif dengan hal positif. Dan pastinya salam satu karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.